Sebuah rekaman ramai beredar di Telegram pada Minggu 28 Januari 2024. Rekaman tersebut merekam momen kelam bagi unit Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah ke-127 Angkatan Bersenjata Ukraina. Tampak sejumlah jasad dari infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina yang tergeletak tak bernyawa di tanah. Berdasarkan keterangan dalam unggahan, kubu Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk melakukan serangan balasan terhadap unit penyerang dari Resimen Senapan Bermotor ke-143 dari grup V Rusia. Kelompok penyerang di bawah komando Kaiser, Diesel, dan Chumazi tidak memberikan satu peluang pun bagi Ukraina untuk dapat bertahan hidup. Lebih dari 18 militer Ukraina tewas dan 14 lainnya melarikan diri, meninggalkan korban tewas dan luka-luka. Hasilnya, 3 benteng milik tentara Ukraina berhasil dikuasai serdadu Rusia sepenuhnya. Kelompok militer Rusia menghimbau kepada seluruh prajurit Ukraina yang masih hidup untuk mundur dari medan pertempuran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.